Harga cabai merah di pasar tradisional Sengeti kembali normal. Sebelumnya sempat menyentuh angka hingga Rp140.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Sempat mengalami lonjakan tajam pada beberapa hari terakhir, yakni menyentuh angka Rp140.000 per kilogram. Kini harga cabai merah kembali normal. Harga cabai merah kini berada pada angka Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Susi yang merupakan salah seorang pedagang cabai mengatakan, turunnya harga cabai merah lantaran pasokan yang sudah kembali lancar, yakni didatangkan dari Pulau Jawa maupun Sumatera Barat. Kini agen cabai merah pun mendistribusikan pasokan dengan harga yang normal. Sekarang minimal 40-38 kalau nggak per kilo. Sudah turun dari yang kemarin. Kalau kemarin kan 60, sekarang sudah 40. Sebabnya paling faktor cuaca, barang nggak masuk, kosong, otomatis jadi mahal. Kalau barang banyak, otomatis nggak mahal, pasti murah. Kalau pengambilan kami di agak standar lah, kami nggak banyak-banyak ngambil. Paling minimal ambil untung 3.000. Selain cabai merah, komoditi sayur lainnya kini dipasarkan dengan harga normal, yakni cabai hijau berada pada angka Rp25.000 per kilogram, bawang merah Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram, bawang putih Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram, cabai rawit Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Selain itu, tomat berada pada angka Rp10.000 per kilogram, kentang Rp12.000 per kilogram, dan kubis atau kol berada pada angka Rp5.000 per kilogram. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.